Janaiz itu jamak dari janazah. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia jadi janazah. Sama artinya dengan mayit. Hanya saja janaiz itu lebih banyak digunakan untuk manusia. Kalau mayit mah itu umum. Mayit, maut, maut itu sifatnya. Kalau mayit itu orangnya. Karena itu nanti dalam doa salat mayit ada domir ha, ada domir u. Kalau Allahumma filahu itu untuk mayit, mudakar. Kalau Allahumma anta rabbuha, hal itu jenazah. Disebut jama' di sini maksudnya adalah segala yang berkaitan dengan jenazah. Bukan kitab jenazah-jenazah. Disebut jama' itu yang berkaitan dengan hadis nomor 555 MTG. Kenapa terjemput? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqsiru dzikra hadhihi lazzatil maut. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa shahahah Ibnu Hibban. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaklah atau sering-seringlah mengingat pemotong lazat yaitu maut. Lazat itu kenikmatan, sudah masuk dalam bahasa Indonesia-nya lezat, bahasa Arab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Pada saat ini kita akan membicarakan bab maut, sebab di sini juga banyaklah mengingat maut. Ada yang penasaran mau ke rumah? Ya. Eh? Ada yang sudah berpengalaman? Maut itu adalah berpisahnya antara jasmani dan rohani. Nyawa dengan badan itu berpisah. Itu yang disebut dengan maut. Setiap orang akan mengalami maut, bahkan setiap yang bernyawa, seperti hewan, tumbuhan juga kan hidup,
Tumbuhan ada pokoknya mati. Tanah juga hidup. Al-Quran sebutkan tanah yang mati. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa dari yang mati itu bisa melahirkan yang hidup, dan dari yang hidup melahirkan yang mati. Contohnya nama. Lemernya nah jauh-jauh tingkat tuh ayam mah ayam tak kan jeruk kenal kenal teh ayam mayit kenal teh tina kenal teh jadi ayamnya nggak kurang sih mukhrijul hayya minal mayit mukhrijul mayit minal hayya. Sesuatu yang menakjubkan sebetulnya kan orang pas biasa begitu itu menakjubkan. Kita juga sebelum hidup ini adalah mati kita itu alhamdulillah sudah tabak korok. Ayat 28 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi, kita itu sudah mati. Sekarang hidup. Dan nanti mati lagi. Yang kedua, setan ya, menjadi masakan kedua. Setelah mati, hidup lagi. Dan tidak akan mati lagi. Ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita ingat, tidak akan mati lagi. Yang masuk ke surga tidak akan mati, yang ke neraka juga tidak akan mati. Hanya saja disebut oleh Allah, disebut hidup di neraka dia. Neraka itu bagaikan ya sudah jadi bangkai, tapi hidup tetap. Disebut bangke dah hidup. Tuh ya dalam surat-surat layamu tu fiha walaya. Tidak mati, tidak hidup. Antara mati dan hidup. Di sakarat, sakarat seumur umur. Di sakarat teh hidup teteh. Ya. Sakarat hidup. Itu yang harus kita hindari. Layak untuk fiha walayah. Bahkan kita juga kadang-kadang menyebut mati tak mau, coba kan? Hidup segar, mati hidup segar, mati tak mau. Tidak terjadi serima. Hidup segar, mati tak mau. Tapi no ada teh hidup. Sabda Rasulullah, banyak-banyaklah mengingat pemotong atau penghancur ya, penghancur kelezatan yaitu maut.
Kalau sudah maut itu tidak akan mengalami kelezatan lagi. Khususnya yang lezat, yang enak-enak itu adalah enak hidup, enak makan, enak berkeluarga, nikmatan itu hilang. Maksud Rasulullah itu ingat-ingatlah mati. Tapi mengapa Rasulullah menyebutkan penghancur kenikmatan? Nah, ini dengan kata lain, bukan hanya mengingat mati, suatu saat kita tidak akan menikmati itu. Karena itu berbahagialah orang-orang yang masih tua. Masih tua, sudah tua. Masih tua, sedikit-sedikit nikmat itu dicabut. Ya, sedikit-sedikit. Saya sudah tidak bisa lari. Menurut saya tinggal lagi. Pemain sepak bola paling tua berapa tahun? Kalau kiper, kalau sudah 30 ke atas sudah aja itu ya. Coba saja banyak yang pensiun tuh, yang olahraga, malahan orang yang 60 tahun itu jangan pakai sepeda, ya. Sebab sedikit-sedikit sudah dikurangi. Apakah itu rasa? Kamu pulang pada tujuh anom, buang kacang, bertak-bertak. Ini mah, rek ngabak pun kerupuk yang tinggal itu lah. Bisi ayah anu itu goreng. Goreng. Tinggal itu lah. Kira-kira, kira-kira itu terus. Mata juga, nikmat melihat sekarang sudah berkurang, nikmat penciuman, nikmat pendengaran. Nih, toh dicarekan upami ayah sepuh, terus kemain, itu kurang jelas. Tapi kalau sudah tua ya sudah harus menyadari. Ketika nyeri hati disebut torek, padahal cenah bapak mentu torek. Kak Injuna tadi sebut torek, cek Injuna tadi katanya, usaha apa? Bulan? Sebut torek, usaha sebut torek, cager apa? Bulan? Berarti itu sudah berkurang. Nah ini harus kita rasakan. Karena itu semangatnya tetap saja, semangat ibadah ini. Bukan semangat padahal sudah 45, ayo woy, cuma 45 semangat padahal sudah dilibur. Dan itu harus dirasakan suatu saat dan dipahami suatu saat akan hilang semua kenikmatan itu. Kenikmatan itu. Kalau bapak ibu ingin tahu yang disebut mati, itu seperti tidur. Tidur itu mati. Hanya saja nyawanya masih nyambung ada. Sebab yang disebut mati di dalam Islam itu adalah apabila kesadaran hilang. Itu mati. Orang yang pingsan, koma itu mati. Kan ada yang sakit, kemudian tidak ingat. Itu sudah mati dalam Islam. Karena itu tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban yang lain. Karena yang tidur kan begitu. Tetapi menurut kedokteran, yang disebut mati itu apabila jantungnya sudah tidak berdetak, darahnya sudah tidak mengalir. Karena itu ada yang disebut dengan mati suri. Suri itu bahasa Arab. Gitu. Suri itu. Jadi orang tubuhnya tidak berfungsi, tetapi suatu saat akan berfungsi lagi. Itu masih hidup. Itu beda ya antara pengertian Islam, agama dan dokter. Karena itu ada yang sudah meninggal tapi pakai alat acuh jantung. Saya pernah diundang dari masjid Islam. Dijemput entah mau dijemput. Bapak boleh jemput, saya mengantar ke. Saya berangkat ke sana, kebetulan ada dokter
yang kenal dengan saya itu, Ustaz, saya ini dokter di situ. Adik-adik saya tidak menerima bahwa ibu sudah meninggal. Jadi tolong Ustaz terangkan bahwa ibu sudah meninggal. Tapi kalau sebab saya tahu satu hari itu di situ berapa lah? Jadi dokter atau lumayan. Kemudian saya pada saat itu malam Kamis datang ke sana. Nah, diputuskan saya musyawarah, pokoknya ibu harus meninggal malam Jumat. Tong lagi nak tak kau cakap kagok malam Jumat. Dicari meninggal malam Jumat. Padahal meninggalnya itu sudah lama. Ini dibantu oleh orang tua. Itu diantaranya. Dan kita juga kadang-kadang memang masih hidup ya, tapi aduh mau dicabut maut cuman berarti seolah-olah sudah mencabut nyawa atau apa. Dan ketika tidur kita tidak merasakan apa-apa. Anu berupan kejadian itu kecuali terusik pendengaran. Kan mata mampu untuk pendengaran di sana juga ada yang meliput-liput tadi. Karena itu dulu-dulu pakai itu kan sekarang pakai alarm ya. Itu pendengaran yang diganggu. Wekar kalau dulu. Mendengarnya wekar. Itu bukan mengganggu gitu. Tapi kalau ibu-ibu pada bulan Ramadan kemarin itu di Hareosan Kumalika jantir. Karena itu sebelum alarm berbunyi, ibu itu sudah bangun. Tapi jangan sampai setelah berbunyi di perumahan mau ibu dalam negeri tak malaikat. Setan masuk mimpi itu. Jadi mimpi salah, berdan dan salah. Di dalam Al-Quran banyak tentang mayit dan maut. Di antaranya yang terkenal itu Quran surah Al-Imran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Seolah-olah mati itu pilihan. Ya. Di sini kan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Kita harus selalu Islam selamanya. Sebab mati itu adalah rahasia Allah. Jangan mentang-mentang masih muda, jangan mentang-mentang masih sehat. Justru yang mati itu banyak yang muda dan sehat. Sehat dari nunggu tidak mama. Mati juga itu. Tapi kalau dilihat dari statistik, itu yang sehat lebih banyak yang meninggal. Kali 180 pantas. Ya, waktu di tes, pokoknya yang sakit tidak boleh terbang katanya. Nah, ada khusus sehat tubuh kali ya tadi lah benar. Ya man. Sweat. Seandainya itu berangkat dia tidak anu sehat tubuh. Tidur betul. Tabrakan, kemarin kelimaan, tak di jalan tol itu sekarang 8 orang atau tol berhenti 8 orang itu yang mesti di TKP. Dan pada umumnya mereka sehat dan terima mah ini dan mereka tidak tahu akan mati. Kalau tahu mereka ini jauh-jauh tim mereka mau jadi lewat di laut, di jalan tol, sudah saja di rumah. Karena itu bapak-bapak yang punya penyakit bersyukurlah. Sebab ya, sebab penyakit itu kan sabda Rasulullah, segala yang menimpa kita itu kan jadi manfiro, asal kita istighfar jadi manfiro. Bahkan kabingung itu jadi manfiro. Makin sakit itu makin besar maghfirahnya, makin banyak dosa yang diampuni.
Karena itu nanti apabila kita sudah tahu bahwa sakit itu maghfirah, ketika kita sakit kurmatnya atau astagfirullah subhanallah alhamdulillah tapi pun amak-amakan semua jatuh betul amak-amakan nyampuran itu seharusnya ya. Karena itu kita harus selalu siap nanti kapanpun. Ini rahasia Allah dan tidak diberitahukan kepada siapapun kecuali orang-orang tertentu, itu juga menjelang ajal seperti para nabi tahu para nabi. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Musa alaihissalam kedatangan malam maut tahu Nabi Musa juga diberitahu ya, saya di para kaum maut kamu harus mati sebentar itu menjelma jadi orang tampilin Nabi Musa dasar Nabi Musa adanya yang lalu acara itu nyasok acara itu ngadu apa Allah masih yang umur bila ya ada perintah dari Allah pukul itu kulit sapi itu bulu anu ka cabak bulu itu kali saya tahu berapa kalau rambut kita di kita berapa sebelum Nabi Musa jadi tidak bisa didahulukan, tidak bisa dihadirkan. Bahkan ada orang yang mau mati. Beritanya ada minum itu, pemajikan diracun, budak terus mau tanya, terus mana yang lagi kerja? Lu tak pernah nyawas, lu tak tahu, hidup lebih tak hidup. Anak mau tunggu masuk penjara kalau sudah membunuh anak dan istri. Iman, saya ketika dulu itu di SD, jadi ingat-ingat betul. Jadi dulu itu ayah noreh, kenapa bunuh diri nggak bantu untuk melakukan ramuan itu di kampung saya? Kejar-jarum tinggal ngajung, kejar-jarum gitu gitu kan? Nama dengar kalau boleh dengar ayah orang. Batu lu. Saya satu kelas 5 SD udah ribut tadinya. Udah cebrakannya tuh. Udah orang yang manggal belum. Orang yang nyalin tuh. Kami orang yang mah kan orang bisa ngukur pak. Bisa ngukur, bisa kuat. Bentar ngomong. Pira orang hijau gitu. Turun cerai orang mah dia terus itu bisa hukuman itu rumah terasa itu saya dengan orang yang saya kayak di Ciparai pun tanya ke orang Ciparai kayak ini muncul mana ke sumur padahal mah mungkin lah kayak di dia sumur tengah putih di sana sumur itu jeruk mana gak ketinggalan langit oke itu jauh siapa yang deket keburukan cek api-api nanti enggak mau tembus kali ini yang bunuh ini aja mau kita turun sekarang di sana menjerau pun pedah kami jatuhin api nanti rek kawin diri. Ada lagi orang yang mau bunuh diri sebab punya penyakit lambungnya nyeri wae, dia tak cai wae, gitu. Dia minum minyak karena cager. Ayahnya kebejakan, ayah cenang kirim aku minyak tanah. Sama banyak kita terjadi. Minum minyak tanah. Kita jangan di bawah ada, jangan mengharapkan mati. Kewe dah datang sorangan. Nah di sini ada ayat Quran, Quran surat Al-Jumu'ah yang tadi saya baca. Ya 8 ayat 7 ayat 6. Surat Al-Jumu'ah itu surat ke 62. Ayat 6 juga 6 7 8.
Qul ya ayyuhal ladzina amanu, itu ya silakan dibaca artinya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya sebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menunggu kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini disebutkan lebih baik mati daripada hidup. Ya, kan begitu. Lebih baik mati daripada hidup. Apabila memang orang Yahudi itu, orang Yahudi kan menyatakan dalam Quran surat Al-Maidah, kami ini kekasih Allah. Bahkan para orang Nasrani menyatakan, aku ini adalah anak-anak Allah, bapaknya di surga. Kalaulah memang begitu, buat apa hidup di dunia? Lebih baik hidup di surga. Nah, dan di dunia mereka bingung, mereka nyeri, mereka sedih. Di surga tidak ada. Dokter kita ayah di surga. Yaman di ayah. Pawon di ayah. Senang hidup kan itu ulin itu di surga daripada hidup di dunia. Karena itu firman Allah, apabila katakanlah Muhammad, apabila memang kamu itu ahli surga, yang lain bukan ahli surga, orang Yahudi ukur ke surga kan di tengah pura teh. So atau Arab-Arab mau dibatani dunia mah pikiran apa itu teh? Kami kena pikiran juga apa ya sudah. Kalau mati tidak langsung ke surga, kan yang memisahkan dirinya dengan surga itu kematian. Kita sudah bahas dalam bacaan setelah sholat. Nah, kan itu bacaan setelah sholat harus baca ayat kursi, itu yang memisahkan. Tetapi orang Yahudi itu selamanya tidak akan mengharapkan mati, sebab ingat kena dosa dan orang juga. Kitanya ingat karena dosa kira-kira di surga itu kira-kira di neraka kami banyak dosa, kita harus banyak ibadah, tapi jadi ibadah diserangan lagi ke dosa tadi. Karena itu harus banyak mati. Kalau kita ingat nanti itu ibadah katanya akhirnya namanya bahwa ibu bapak itu akan meninggal seminggu lagi kira-kira aku mati. Pada piknik mah, kenapa saya belum sampai piknik mah? Nama baik itu nama apa? Macam Quran, pikir, bungina, tahajud, tahajud naga aku, 11 rakaat karena saya jam rambu. Ingat dosa pikir, nawe apa? WA minta ampura, minta ampura, mau pasti ponis atau pas cek dokter PG, akhirnya cerita keluarganya, karena apa kita bumi dan kita ini sambil mudah itu, wah bakalnya ibadahnya itu, minta rasul sunnah kisau, minta tuh ngantos sambil tenun senin kemis tuh dikarena, ngantos sambil duhur tarik jam 10, cara dan kenyawaan sini. Nah, kalian ingat karena ada baik di rumah sakit ya surat salah diagnosa. Sanes bapak, sanes ibu kira-kira kumata. Baca Quran di mall. Karena itu dirahasiakan. Kalau tidak dirahasiakan wah gawat kok. Misalnya saya akan meninggal tahun pada usia 60 tahun, lagi 40, misalnya rata 50, Husnawati mah mungkin saya suruh 60. Aku teh mau mantan dah salah hitung 60, Hijriah. Ayo hitung lah, saya ini hitung. Hitung lah, kalau tadi pada 8.
Kalau 58 itu sebetulnya sudah 60. Kan 2 tahun, setiap 30 itu 1 tahun. Nah ini kita harus banyak mengingat mati. Ada kalanya kita melihat orang meninggal itu tidak merasa bahwa diri akan seperti itu. Seolah-olah mati itu bagi orang lain. Seolah-olah kudu benar itu matur. Bukan matur kudu. Karena itu ketika kita mendengar atau mendapatkan musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus tahu dan harus dimasyarakatkan itu bukan hanya untuk atau ketika ada yang meninggal. Kami cerita cilaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, harus selalu bangun cerita itu. Pada lagi cerita, jadi pada saya ada nama ya. Nah, ketika ditimpa musibah, coba saja perhatikan artinya. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna, sesungguhnya kami ilahi, kepadanya akan kembali. Artinya sanes anjeun mungkur mau teh kuring oke mau bari mah gitu. Kadang-kadang mah kita mah suka menceritakan orang yang meninggal kemudian ini pas orang kapan saya ini akan meninggal. Nah, itulah. Oh iya, ada ayat Quran surah Al-Anbiya'. Ayatnya siapa? Kullu nafsin dzaiqatul maut. Orang berhukum bila khair wasyari fitnatan. Sudah tahu. Iya, kalau tidak salah. Ya 30. Peminta orang bahasa ayatnya dah jelas sudah kali ini belum jadi. Ya, kan? Ayat berapa? Ayat 35 ya, coba di alas atas. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Iya. Di sini yang harus kita perhatikan, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Cobaan. Ada kurang mah sahabat cobaan teh apabila keburukanmu tidak mereka masih teman awet abis dan menjadi uji kuali kain cocobit itu padahal kain cocobit kesenangan oke okay. Naik pangkat ke dinas nambahan senang kita harus rumah bapak teh abis dari juli uji sih lu hawa terus tinggi uji guna mau isi gaji naik sehat berudak sehat lulus jangan abis dari uji itu uji ayo gitu padahal firman Allah kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai dan semuanya akan kembali kepada Allah itu kullu nafsin dzaiqatul maut di sini juga dzaiqah itu merasakan. Jadi yang sakarat itu ada dua macam. Mungkin juga tidak. Ketiga ya. Ini yang jelas itu dua macam. Ayo pakai se mau dzaiqah. Ada yang mudah. Tapi apakah itu menunjukkan akhirnya yang mudah-mudahan saja begitu. Pakai enrek mau. Di piwara mengucapkan la ilaha illallah, kamu apa kan? Satu panah. Sedikit ini kalau macam macam ni yang kita itu dipanggil Ustaz oke angin tidak kita mengucapkan baik-baik lah anggur kebun binatang keluar tidak biasa nak itu kalau kita biasa dikir insya Allah tidak akan kalau dikir lagi kan mudah ya dikir itu sama yang paling mudah yang paling besar pahalanya itu.
itu ya subhanallah. Ketika kita mendapatkan hajri, istighfar dulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan sebagainya. Nanti biasa. Tapi emang ya hajri benar years. Tadi oke, sudah. Ah, pokoknya mah yang tidak zikir mah kita gitu. Dan merasakan matinya juga susah. Nah, ini orang yang baik itu merasakan matinya itu seperti eta kahina tuntung gelas nyaklakan saja dapat. Itu sebetulnya kenikmatan. Karena yang betul di bolotol gitu ya. Orang yang seperti itu diharapkan matinya, tapi itu mau the host nanti itu biru tuna satu lagi ya ini yang dihafalkan lagi hadis cuma 556 karena Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahdukum mauta lidurrin najala bihi fa'inkana la buddha mutamannian fa'yakul Allahumma ahyini makana tila hayatu khairanli wa tawaffani makana tila wafatu khairanli mutafakun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang dari antara kamu menginginkan kematian, mengharapkan lantaran satu kesusahan yang mengenainya, lantaran juga penyakit, ya. Terus apa lagi? Putus cinta kan banyak ya ceritanya. Putus cinta, kalau kan kita ukur alat gitu, itu istri kita tahu masih nanti Nabi Adam dipertahankan Siti Hawa. Kata ya deh itu Nabi Adam. Tapi orang palsu itu, jangan antara 70 tahun, untung bunuh ini. 70, 80 kan boleh bunuh diri. Kesan mati, kesan putus asa, untung. Sakit hati.